hari masuk ya, di berapa besar awalnya sih, gimana sih prosesnya? Prosesnya audisi. Iya. Jadi halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel Potret Idola. Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Oke, ini kabar terbaru dari Hari Lida. Hari Lida jadi bintang tamu di Prodangdut RRI Pro 1 Jambi tadi siang ya. Seru sekali Hari terus diwawancarai ya. Keren tentang perjuangannya di Lida 2020 ya, nanti kita dengarkan ya. Oke, mari kita doakan mudah-mudahan hari sehat-sehat selalu, lancar rezeki, lancar urusan, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya, diberi keselamatan. Insya Allah rezekinya mengalir seperti air, semakin sukses semakin banyak job. Begitu juga dengan para penggemar, para fansnya. Mudah-mudahan sehat-sehat juga, lancar rezeki, lancar urusan, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya, diberi keselamatan. Insya Allah dibukakan pintu rezeki, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Oke, langsung saja kita dengarkan, inilah keseruan Hari Lida. Cukup saya. Iya, masih bersama Hari Putra nih. Iya. Nah, ini kan heboh banget waktu hari masuk ya, di berapa besar awalnya sih, gimana sih prosesnya? Prosesnya audisi. Iya. Jadi Lida 2020 ini audisinya itu seperti IDA. Iya. Jadi kan tahap 1 juri audisi tahap 1 tahap 2-nya di Provinsi Jambi waktu itu. Nah, kemudian dari audisi itu dipilihlah 5 orang waktu itu, nah 5